نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا يا الله ajarkan kami apa yang kami jahil, peringatlah pada kami apa dilupakan pada kami. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله kita hari ni pada kita berada di tahun baru. Nah, temu semula di tahun baru. Nah, tahun baru Hijriah. Nah, 1446 Hijriah. Nah, kita hidup kita lan ini dia guna 3 tahun. Nah. 3 tahun guna. Nah, tahun miladi, tahun Masihi panggil. Nah. Tahun miladi tu Song Pan Ji Si. Nah, 2024. Nah. Kemudian tahun Buzi, tahun Buza. Tahun Buza iaitu 2500 Song Pan Haroi. Hoksipcet. Nah. Dah kita kurang sangatnya guna tahun Hijriah kita. Tahun kita tapi kita kurang guna. Nah. Dah. Nah, sebab apa? Padahal nah, hidup kita ni gantung rapat dengan tahun Hijriah ni. Nah. Nak buat kerja gapo kena dengan bulan Hijriah, tahun Hijriah lah. Nah, nah dah. Tapi kurang mana tak ada doli dia. Nah. Ani nah kita mari tahun hijrah, mai tahun baru ni kita hijrah sikit. Nah, hijrah mai kita apa yuk daripada tak peduli tu kepada peduli banyak sikit. Ya banyak lagi dah. Ambil berat dalam tahun kita sendiri. Nah, bulan kira hari bulan. Dah, bukan pada bulan tu kita kira hari-hari ya tu kita kira perjalanan matahari dengan perjalanan bulan. Nah, tahun Buzang atau tahun Masihi ini dia guna cahaya hari perjalanan matahari. Masa perjalanan matahari iaitu 1-30 atau 1-31. Nah, mantindeng waktu apa samsi apa samsi eight. Tu hari uncon kong mana dong atit jarak perjalanan bulan matahari ini 1-30 atau 31 dan ada sebulan 28. Nah, 28-29 kumpah ada bulan 2. Adapun perjalanan bulan ni nah kira perjalanan bulan tu nah bulan tu dia jalan musim dunia kita ni sebulan dalam masa
30 jari-jari. Nah, lepas tu aliknya 29. Nah, 29. Nah. Eh? 28 ke mana? Oh, Melayu. Hijriah. Hijriah. Nah, tahun Hijriah. Tahun Hijrah. Ni tahun Hijrah. Nah. Sebab itulah dalam surah Kahfi. Surah Kahfi kalau kita baca, nah, ahli Ashabul Kahfi duduk le gua 300 tahun. Nah, atau 300 lebih 9. Ingat tak surah Kahfi tu? Ingat baca tu dia. Nah. Ashabul Kahfi tak ada lagu. Ada khilaf, ada wala bisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Nah, mereka ahli kahfi dak lagu 300 tahun. Nah. 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, kira ahli kitab. Nah, kira tahun Masihi. Nah, dan 9 lagi dengan kira kamu, kira kamu kira Islam kita. Nah, yang ditambah 9 lagi tu tahun kita. Tahun perjalanan bulan. Nah, dah. Kalau kira tahun perjalanan matahari kat 300 ya. Nah, 300 tahun. Kalau kira perjalanan bulan 300 tambah 9. Jadi 309 tahun. Ha, dah. Pelik ke? Senyap belaka tu. Nah, orang kata matahari ia lebih besar. Nah, ia jalannya banyak dah. Ha. Sikit lah. Nah, bulan jalannya dia, nah, bulan jalannya dia sepik sikit. Ia helah. Nah, kau kena. Kau cepat. Tak kira, tak nenggira lah kita dah. Tak jadi kira mana. Waktu kita tak kira mana. Umi pun pelik tu. Nah. Jadi kita ada kira jalannya matahari, perjalanannya bulan. Nah. Ada kira hari-hari masa kita ada kira ni. Nah. Nuak puluk, nuak gapo, janji gimana pun. Olehnya hari ni kita guna matahari. Matahari jalan. Nah. Wantin dan antara wantin dan siapa wantin samsik ke. Nah. Atau samsik tu. Banyak kira guna waktu lah. Tahun. Waktu miladi. Tahun kira edemo. Nah. Ada pun tahun bulan kita ni nak kira haji bila, berpuasa bila. Nah, hak kita ni kira bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah. Perjalanannya bulan. Nah, perjalanannya bulan. Nah. Apa kena obrolkan lagi kita tu. Nah. Nah. Itulah masa dah. Hari masa kita duk bila setahun lepas tahun lepas tahun. Nah. Matahari musim cukup setahun, bulan musim cukup setahun. Nah, tapi musim matahari dengan bulan tu tak serupa masa dia. Nah, bulan ni halus sikit. Nah, bulan tu halus sikit. Matahari tu besar sikit. Nah. Alhamdulillah, dan hari ni dah masuk apa dah tahun baru dah kita. Kira bulan tahun hijrah kita dah masuk tahun baru 1440. Nah. Nah. Alhamdulillah dan kita masih lagi di awal tahun di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram baru apa hari ni? Hari ni baru 9. Nah, 9. Nah, hari Tasu'a panggil. Hari 9 hari Tasu'a, 9 Tasu'a. Dan esok akan jadi Asyura. Nah, esok hari Asyura, hari 10 Muharram. Nah, dah Asyura atau hari 10 Asyara tu dah. Hari 10 Muharram. Kita ada gapo hari 10 Asyura? Disuruh puasa. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari di Madinah tu nampak orang Yahudi orang Kristian ada puasa belaka. Yahudi Kristian puasa hari Asyura. Siapa lah ni pun ada lagi orang-orang tu. Nah, orang-orang buat dia tu. Nah, dia puasa lagi. Nabi puasa siapa 8 tahun turut-turut. Nah, 10 tahun. 10 tahun turut-turut. Nah. Tapi pada tahun yang kedua tu, Nabi di Madinah tahun yang kedua, Allah Ta'ala turun mari puasa, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Dulu Asyura, puasa Asyura jadi wajib. Nah, Nabi suruh puasa belaka. Nah, 2 tahun dia ada gitu. Kemudian buat apa Ramadan, tadi Ramadan jadi wajib, Asyura jadi sunat. Nah, alhamdulillah. Sunat apa? Sunat muakkadah. Sunat ditekan. Nah, siapa Nabi siapa puasa Asyura sehari
tu apa dosa dia? Nampi setahun. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita Allah Taala taufik pada kita semua dapat buat ibadat puasa esok insya-Allah dah. Esok Asyura. Tapi nak bertambah gini atik lah kerana buat apa kena puasa Tasu'a atau hari sebelah atik tu. Nah, kerana dekat tahun Nabi nak mati tu sallallahu alaihi wasallam, puasa sahabat ada seorang sahabat tanya Nabi Rasulullah, "Gana dah kita puasa Yahudi Kristian puasa juga. Gana serupa sebab dia kata agama kita tak ada beza pada sebab dia." Nah, lalu Nabi kata kita, kalau kita harapan kalau kita tak mati lagi kita puasa 2 hari. Nah, tapi buat harapan tu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada puasa, cuma ada hadis qauli panggil. Nah, Nabi sendiri tak ada buat tapi Nabi royak. Nah, dah Nabi mati sallallahu alaihi wasallam. Nah, wafat dulu. Tahun lepas tu Nabi mati. Nah. Jadi kita puasa 2 hari ni sama ada 2 hari 9-10 atau 10-11. Nah, 10-11 boleh atau nak 3 hari lalu pun tak ada gapo. Nah. Waktu rajin kita dah lah. Dah kerana bulan Muharram ni Nabi puasa banyak. Afdal-afdal, seafdal puasa di bulan-bulan Tuhan ni ialah bulan Tuhan Al-Muharram. Nabi galakkan kepada kita suruh puasa banyak bulan Muharram ni. Nah, lebih lagi hari Asyura. Nah, tapi betul lah bukan alam ni tahun ni. Nah, minggu ni kita ada puasa minggu pun ada, sunat minggu hari Senin Khamis tu. Nah, kita ada puasa minggu ni, puasa bulan ni 3 hari sebulan tu hari putih. Nah, dan kita ada puasa sunat tahun ni. Puasa sunat awak tahun nak percampi. Setahun kali ya puasa ni. Tak awak sok modak ni. Nah, iaitu puasa Asyura. Nah, dah hari senar puasa senar ni puasa minggu eh. Nah, hari Khamis pun minggu juga. Nah, ada puasa Asyura ni awak tahun ni. Puasa sunat awak tahun ni, tahun sekali. Ya puasa sunat ada awak tahun ni, awak bulan ni. Mana awak minggu eh. Nah, dah. Malah nak puasa minggu eh. Tak ada nak puasa minggu eh. Puasa senang khomis tak ada. Puasa minggu sebelah kali tak apa dah. 3 hari sebulan. Puasa putih, hari putih tu. Khususnya hari putih. Hari bulan cerah. Nah, hari bulan cerah. Nah, dah hari bulan cerah itu hari putih ni. Buang ni kita kena senang Selasa. Senang puasa minggu eh. Hari Selasa puasa Asyura. Ataupun Selasa Rabu ikutlah nak puasa Rabu 2. Senang khomis Rabu. Nah, senang Selasa Rabu. Bawa lagi khomeh tu puasa khomeh pula. Nah, puasa minggu pula. Bawa hari Jumaat tu 13, 14, 15. Jumaat satu ahad tu hari putih pula. Mari duduk sini laka. Mari duduk sini laka hari putih pula. Hari bulan cerah. Nah. Ada mihatan dalam kelompok kita. Dah, hari putih pula. Bawa lepas hari putih tu. Jumaat satu ahad, hari senar pula. Lepas hari direct ni jadi ada belaka puasa tu apa kata cinit puasa sunat minggu eh puasa sunat hok tahun ni puasa sunat hok bulan ni masya-Allah tu hari letak sekali ke nah pada tu nah alhamdulillah nah maka insya-Allah nah kita minta dengan Tuhan supaya Allah Taala bagi kuatkan tenaga kita gain nah baik sihat badan dapat kita buat ibadat di bulan insya-Allah bagi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam wi galakkan puasa banyak bulan Muharram. Mana bulan Tuhan bulan Muharram. Insya-Allah, insya-Allah. Nah. Alhamdulillah itulah amalan kita yang kita nak buat nak tunjuk pada Tuhan kita. Nah, mudah-mudahan Allah Taala redha pada amalan kita. Nah, insya-Allah ya Rabb. Alhamdulillah selagi hari ini mari kita masuk dalam tafsir kita pula surah Al-Anbiya. Nah, ayat yang kita akan maji ini ayat yang ke kita nak ambil sikit lagi. Undur klik sikit ya ayat 260. 8 dengan 69 ke akan baca sampai di 75 insyaallah. Masa gedek kita ada ni kalau boleh dah tekat tu. Tak ada pula hasmaya ni. Nah. Sama-sama kita baca dulu tilawah ayat yang kita nak belajar ini. Ambil di ayat 68 dah hariqu. Qalu hariqu apa di ayat 75 insyaAllah. Ha Nabi Lut. Nah, suk cerita Nabi Lut pula. Nah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الحمد لله يا الله terimalah bacaan kami sebagai amal soleh pada kami ya Allah dan bukalah hati-hati kami semua dan beri kemudahan pada kami dalam memahami ayat-Mu, ajaran-Mu ya Allah dan tambah iman kami dan amal soleh pada kami ya Allah. Alhamdulillah kita dengar belum ada ni surah pada ayat-ayat ha Nabi Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cerita pada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari ni siapa gila kita pula cerita hak Nabi royak ni hak tu hayat pada Nabi kita sebagai ajaran kepada Nabi kita dan kepada umat Nabi. Cerita Nabi Ibrahim. Dah berapa tahun dah? Mari sini dalam umur dunia dah ni. Berapa ribu tahun dah Nabi Ibrahim main pada kita. Ni dengan ayat Quran dengan pada tikah masa dengan Nabi Muhammad tu. Nah. Belum pada ni Nabi Ibrahim kena buat kena pada tokong pokok apa dia tu? Nabi Ibrahim buat kena Ibrahim katok nah katok tokoh-tokoh nah fuk-fuk umat fuk kapung duduk sembuh tu nah Allah pasti ambil kapok kita di lingkup besar tu dah buat orang mari tengok kapok Tuhan dia kena katok beh tengok besar cokoh nah oh piyo wak ni nah piyo wak ni qalu fatubi nah sami'na kan dia kata ayat mana tu man fa'ala hadza bi alihatina ayat 59 tu nah tengok kejut buat dia qalu buat dia kata nah man fa'ala hadza siapa ni buat pada Tuhan kita ni bi alihatina Tuhan dia kena kata Tuhan dia kena kata mana pergi jaga anak tu hamba dia tu deh Tuhan sendiri kena kata dia nah hatulah nah innahu laminaz zalimin sungguh zalim sungguh dia kata Tuhan kita nah akhirnya tahulah kata Nabi Ibrahim pakat royak atas Nabi Ibrahim buat nama Ibrahim buat tu budak muda buat Ibrahim buat nah lalu ha raja dia buat ambil tak dapat orang ramai-ramai nah betul apa ramai Nabi Ibrahim jak ngaku kata dia buat sungguh tanya muak ke Ibrahim nah ayat 29 qalu anta fa'alta hadza bi alihatina alihah alihah tu tuhan
kalau Tuhan ya tu alihah ni ke mana Tuhan berlaku. Hak sungguh pun Tuhan, hak tak sungguh pun dengan Tuhan juga. Tu mana alihah. Nah, tapi Tuhan hak sebenar nama apa? Tuhan hak sebenar nama apa? Allah. Nama duk pelenglah tu. Kalau ilah ni mana tu? Ilah nama Tuhan Pracau. Pracau ni banyak. Lihat di belakang bekas. Pracau go tu Pracau go ni tapi Pracau sebenar ialah Allah. Nah, la ilaha illa Allah. Nah, batulah bahasa Arab Al Quran apa guna ilah, alihah. Nah, ilah atau alihah. Nah. Muka buat Tuhan kami ni Ibrahim. Ya Ibrahim. Nah, ya Ibrahim. Nah. Lalu jawab di Ibrahim taqala bal fa'alahu kabiruhum. Nah. Kau buatnya tu, kau besar tu, tak apa duk tengok dia tu. Duk tangan dia tu. Nah, dah. Itulah. Dah. Kamu tak percaya, kamu tanya dia lah. Nah, Ibrahim pun pandai dah, you know my pen dah. Nuri pak dia tu mikir kata. Jangan dia bodoh sangat. Nah, turut, pak turut. Nah, sembah kata. Sembah apa tak tahu. Nah, lah ni pun ada lagi akidah tu kita ni. Nah, dia buat kata. Buat apa tak tahu. Nah, suri tak tahu. Nah, suri tak tahu. Jangan jadi tak tahu. Orang bodoh, orang cidik-cidik jadi bodoh. Nah. Sebab tu panggil ugama jahiliah. Ugama jahil. Nah. Sukri tak tahu. Sukri tak tahu. Nah. Akhirnya, panjang cerita dah di tengah jedah tu. Nah. Tahu nak kena dah. Nah. Dan moga, ya nampak sungguh kata betul-betul ni tak boleh kecek. Nah. Tak boleh kecek, tak boleh tak nampak, tak dengar. Nah, tuli, buta, mati dulu lagi. Bukan tuli, dah mati. Nah, kalau kita bahasa kecil kapak mapuh kan. Ha, dah tengok dah. Ha, duk cokoh situ cokoh situlah. Nah, tak ada kereta alih tak beralih. Nah. Pas waktu Tuhan manalah kata dah. Kita tu buat Tuhan nak jadi nak tupai dia. Nah, kita muka kita lemah dah. Rupa-rupanya Tuhan kita lebih lemah pada kita lagi. Nah. Ha, duk sembah benar lemah daripada manusia lagi. Nah. Akhirnya bila ni tak ada alah headphone nak jawab pada Nabi Ibrahim. Ya main kasar lah, main kerah perut lah. Nah, gitulah. Nah. Lalu akhirnya ayat lah niat berapa kita baca saat ni? Nah. Nabi Ibrahim buat kat dia. Nah, ayat 67 tu. Uffillakum. Nah. Buat apa ni? Nah. Uffillakum. Ni nanti kita biasa dengar dalam rekod. Ada dua kelimah. Nah. Wala taqullahuma Wala tanharhuma. Nah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ayat Tuhan kata, jangan kata pada mu'mu uf, pada ibu bapa mu'uf. Nah, mu jangan kecek jika dengan ibu bapa mu. Nah, dalam Quran kita ada dua kelimah uf ni, dua tu ya. Uf, dalam bahasa Arab ni. Nah, uf filaku, kamput mata. Gitu dah. Dalam mata Arab ini, tak hupo ni dah. Ha, uf gitu. Apa tahu kelimah yang jijik apa, kelimah hino. Nah, kelimah hino. Alhamdulillah, nah, uf. Nah, ni, nah. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Afala ta'qilumu tak mikir ke? Nah. Ha tu buat Nabi Ibrahim kata lagu tu buat dia akan tak ada kecek banyak dengan Ibrahim dah. Main mihit pun, tak ada alasan nak kecek Nabi Ibrahim. Lalu dia pakai lima kasar dah. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Akhirnya orang kapal ni kata nak qalu dah. Berarti dia qalu dengan qala. Siapa nama makna dia? Kalau qala sore kecek. Berkata sore Nabi Ibrahim sore. Tapi kalau qalu mereka tu kata. Mereka tu kecek. Mereka tu berkata. Ramah kecek. Dah qalu. Nah dah. Harriquhu. Harriq. Nah harriquhu. Bakarlah kamu ke dia. Nah. Bakarlah dia, dia Nabi Ibrahim saat ni. Nah, pok dia suruh pakak pok dia suruh bakar Nabi Ibrahim. Nah, wansuru alihatakum belolah, belol mata nak tolonglah. Nah, Tuhan-Tuhan kamu. Allah. Nah, jadi Tuhan kita kena tolong dia. Nah, bukan Tuhan tolong kita dah. Nah. Hak ke mana kita ni? Nah, Tuhan tolong kita. Nah, tolong dia menang perang, menang dengan syaitan, menang dengan apa semua dia. Tuhan tu Allah tolong kita. Ha ni balik. Nah, ni balik manusia ni. Nah, manusia yang bodoh dengan tak ada agama ni sok bodoh gitu. Nah. Wansuru alihatakum. Wansuru. Wansuru. Kalau kita perhati makna wansuru ni pada kelimah nasrun, pertolongan. Nah.
Tolong belolah Tuhan-Tuhan kamu. Alihatakum. Alihah dah. Berarti malah. Alihah ni mana banyaklah Quran kita. Alihah mata Tuhan. Nah Tuhan. In kuntum fa'ilin. Jika betul kamu mahu bertindak membelanya. Kalau mau nak bela, kamu kena bakar Nabi Ibrahim. Nah, kena tolong Tuhan kita. Tolong bakar. Mana? Tak ada azab lain, bakar. Malu. Nah. Zolengnya dia. Dia bakar hidup-hidup. Nah. Lalu tu dia pun bakar. Bos bakar-bakar hai kayu pi. Bakar hai kayu pi pok dia. Banyak mana kapung semua tu. Nah. Bakar hai kayu pi nak bakar Nabi Ibrahim sore. Sore ya, nak bakarnya. Nah. Orang sekapung hai kayu pi. Nah. Siapa kata orang nak bakar nak marah Nabi Ibrahim belaka kata Tuhan dia tu. Orang tua-tua dah. Retina tua. Mata buta. Ada letak sini atau mata buta. Ada kata dia sakit. Nazar dia. Kalau kusia demai aku nak cari kayu pi nak bakar Ibrahim juga. Oh, apa gitu habis urai. Mana kata habis urai. Nah, cari kayu pi nak bakar Nabi Ibrahim sore. Kan nak marah Nabi Ibrahim bakar tu hari dia. Dah. Subhanallah. Dah jerak dalam hati ni. Dah. Dua sama-sama dah. Nah. Nabi Ibrahim ada oyak hadiah hata Tuhan semua tu bukan Tuhan sebenar. Marah lah. Nah. Lah ni pun kita lagu tu banyak deh. Kalau kita sedih pun banyak ini. Besok dua lama-lama dah tak ada apa kata apa. Tiba-tiba main royak baca Quran royak atau Nabi atau Nabi kata begitu royak Tuhan Nabi tak hajar tak boleh buat lah dia mau buat tak serupa Nabi tu. Marah orang royak. Dah. Waktu duk marah orang royak. Nah. Waktu ni lepak, kelima-kelima, macam maki, macam-macam. Dah, pada ni mudah jadi, mudah menak. Mudah jadi itu, kelima Wahabi. Wahabi ni, dikatakan pada orang tak serupa dengan dia, Wahabi lah. Tu kata tanya, Wahabi ni apa? Kita tahu kak, mari ni ngajam mana seorang, dia tanya, Wahabi tu apa ni? Abi tak kenal. Dah. Minta aja ngaji dengan Wahabi. Wahabi tu apa tak? Cuma mirip hanya hari ni, Wahabi adalah satu kelimah dilempar kepada itu dilempar kepada orang yang tak serupa dengan amalan puak yang dia buat tu. Nah, dia panggil Wahabi puak tu. Dah. Ada sore klik Mekah. Nah. Ya kita kenal katlah dia suami dia kelami. Nah. Kenya hanya dia kata bila dia jarak ke sakit ke apa sakit, patu dia royaklah ada bini dia ni royak. Suruh buat tabir lah dia sekak sikit. Pak sakit dengar ke ziarah tu jangan nampak sangat dah biar pakai aurat gapo sel aurat gapo tak nampak aib sangat nah ke dia royak tu cuma dia royak tu yo subuh tak habis je nah lepas dah tu habis lalu nah tu ya tu boleh royaknya tu ya kalau ada tanya tu Wahabi ni gapo iaitu Wahabi adalah tuduhan yang dilepak kepada mana-mana orang yang bila orang tu sat ni royak gilara gi sekak benuh dia pun biasa dua. Nah. Itulah. Nah. Ratu habis dah. Ratu habis dah. Nah. Subhanallah. Ha itulah habis budak eh. Batu kita ni jangan duk jangan panggil wicidik dah wicidik. Nah. Jangan turut dah kata kita berkata. Nah, kena ada hit pun alasan. Nah. Dah. La ilaha illallah. Ala afala taqilu mu tak mikir ada akal kamu ni. Ya ada akal belaka tak ada ada biar bodoh dah. Cuma tak guna. Nah, tak guna. Tuk langsung apa panggil. Nah. Jangan basuh otak kita dah. Jangan basuh otak kita. Kita recidik belaka. Ada otak ada akal fikiran belaka. Akal taqilun. Nah. La ilaha illallah. Akhirnya dia bagi saya kayu pi lah dah. Saya kayu pi nak bakar Nabi Ibrahim. Allah. Nah. Lalu buat apa masa? Nah, kayu pi dihipung-hipung besar tempat dia tu juga satu tempat nah. Oh, nah, satu tempat nak bakar Nabi Ibrahim lah ni. Nah. Dan kapung ni nama dia di mana ni? Berlaku di hekan ni di kapung di negeri Iraq lah ni. Nah, lagi Iraq lah ni atau dulu dia panggil Babylon, Babil. Nah. Negeri Iraq dah. Ibrahim Nabi main mana ni? Kita kena tahu ni. Nabi Ibrahim asal daripada negeri Iraq. Iraq, Babylon apa panggil. Nah, nah. Nah. Lalu itulah bakar cuah api, dah bakar apinya lo besarnya, dah api banyak dah. Tak pernah berlaku lagi api masa tu banyak seperti mana api banyak nak bakar Nabi Ibrahim saat ni. Wallah alam. Nah. Nah fakana lah syarar. Nah. Tubik api dah api besar ya tubik bunga api yang kira dah. Apinya lo tu api bunga api pun lulu tubik nah
murtafi' lam tuqad narun qad misluha. Dah api tinggi naik deh abu air ni tinggi naik, tak pernah berlaku lagi air api banyak seperti tu. Nah, lalu mana tengah jedah ni, nah nak pergi bubuh nak lepak gitu, nak boleh masuk tengah api tu mudah bakar. Kalau lepak tu tak masuk tengah api bersada. Lalu kena lepak dengan kena tubih dengan apa dengan kayu buh pengah ha tu kayu gitu nah pengah tubih itu nah ha. Katanya banyak berlaku minta saya ambil hadis itu mana dah akhirnya dilepasnya Nabi Ibrahim tak ada kayu ni nah tak ada kayu tu pun tubih gitu nah siapa royak ini pen lagu ini ada seorang nama daripada orang Kurdish Akrod nah orang Iran ke Iran bukan Faris minal Akrod nah orang Kurdish ni dekat Iran Iraq Kurdish ni dekat negeri Jireh kata sebab kita Malaysia Thailand lah Malik kita ni lah nah Akrod Akrod ni Kurdish Kurdistan yang dengan Turki lah dia Kurdish dia peracul lah ni boleh tak tu nah masuk tak tu negeri Kurdish ada di antara Iraq Turki dan Suria tapi lah ni negeri ni negeri telah dihancurkan oleh orang Yahudi dan Kristian nah orang Musa Islam sebab apa nak marah kepada ada orang Salahuddin Ayyubi. Kenal Salahuddin Ayyubi? Salahuddin Ayyubi adalah seorang pahlawan yang tolong yang dialah boleh merdekakan negeri Palestin daripada genggaman orang Kristian. Orang Rom, orang putih masa tu. Nah, ya lama-lama dah duduk perang negeri Arab ni. Nah, lama-lama dah kan jarak sikit. Nah, kita ngaji jarak hari ni, kita tahu. Nah. Tapi khoya sikitlah tak nampak benda, tak nampak betul. Nah, ha dah. Ini ya sejarah ni kita tak sengaja ngaji pun kena ngaji, kena tahu. Sebab kita duduk dalam sejarah. Nah. Kita dalam sejarah kita. Nah. Sejarah berhubung dengan hidup kita. Kita buat tak peduli mana lah. Nah. Ada bukan haku malah cara. Nah. Duh. Nah. Han Nabi Ibrahim benar kita cara ni. Nah. Waktu hari ni pun ada berlaku perang dalam negeri ni. Nah. Dalam dunia yang ada perang tu. Nah. Kita lagi pun nak perang kat situ pun tak habis pun perang. Nah. Nah. We tahu lah lama-lama khabar ha gapur jadi mahku ni kok dia mau jadi ramun dah kaki mari mari kita sepupu dunia dengan Jepun lah Jepun mari sini perang tu siapa tu hidup zaman Jepun lah ada ada umur bukan zaman Jepun tak ada suara abuk asal dia ada habis harung tu nah ha dah habis nah mari katanya orang-orang ni we kam nak enam kata wak gini nunggu nak lepak ke mana masuk tengah api tu kalau lepak nak dia kot tepah pipi ni nah mai sakcai lah kata lalu dia ni orang akrab ni nama dia apa Haizan ismu dia Haizan gitulah nah kata dia wak gini atau boleh tubeh ni tu wak pari dengan kayu lepak dum masuk lepi tu masuk padal lepi lah dah nah maka orang we kam nak enang lagu ni we fikir lagu ni sat ni Tuhan Allah Taala pada telah dengan bumi dia. Sapalah ni duk gerung-gerung tahu mana lagi dia tu duk tanah. Tuhan bala dia sepengah korun tu. Nah korun. Bala sebab dia tu we nak enang lagu tu. Berikan fikir lagu ni. Nah Tuhan bala orang Haizan ni orang we fikir nak lepaskan Nabi Ibrahim ni. Nah masuklah bomi duduk guling-guling lagi apa kemak dia tu Allah ada azab dah bela nah orang ini nah habis nah boleh pak ai masuk lepi tu lepas Nabi Ibrahim masuk lepi apa kata Nabi Ibrahim falamma alqahu qalu nah qala Nabi Ibrahim boleh lepas masuk lepi dia katakan itu tepik berita tak Nabi Ibrahim kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Katanya ada juga kata tu baru dekat-dekat Nabi Ibrahim nak kena lepar tu. Nah. Baru dekat-dekat Nabi Ibrahim nak kena lepar, Malaikat Jibril mari. Malaikat Jibril mari tu. Nah. Baik tanya Ibrahim, "Mun aku ikut tolong gapo?" Nah. Jawab Ibrahim kata, "Kalau mu nak tolong ku tak sih kalau Tuhan aku nak." Allah, masya-Allah. Nah. Dia ingat kepada Tuhan seumur dia. Nah, dia ingat pada Allah seumur dia. Tak ada ingat pada gelai. Nah, pada hidup saat-saat tu. Nah,
masuk paling itu apa panggil nah. Sangat berajak nah. Kalau kita ikut dia lah, apa tolong tak apa, siapa boleh mau tolong aku. Saya selamat saya mai nah. Dah apa Nabi Ibrahim, dia ingat Tuhan situ. Nah. Mereka mai tolong. Mereka Ibrahim mau nak ikut tolong gapo? Jawab berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. La hajah. Nah. Alaka hajah? Jawab Nabi Ibrahim dalam mereka kata, "Mau nak hajat gapo tu?" Minta maaf tadi. Ya, mi. Mi nak ngajar ni. Ya. Kata? Apa tu? Mi tu mula boleh tak? Ya. Dia dah hantar maaf dia. Salam. Mereka tanya kata, "Mu ada hajat gapa dengan aku?" No, dan mereka pun tahu sangat dah kata nak tolong gapa lagi ke nak bakar dah ni. Nah. Jawab Ibrahim kata lama apa dah? Amma ilaik fala wa amma minallah fabala. Kalau mu nak tolong aku tak usah, kalau Tuhan nak. Allah nampak dah tu. Nak Ibrahim jawab kana. Nah. Malaikat Jibril, main tak nak tolong dia ni. Nah, dah. Nah. Pak kita nah jadi anak jadi nakik sawai babi. Sawai babi panggil deh. Patut kata mu ni anak mu nak isi sawai babi ni ambil puruh babi nak makan upai dia. Mai wak gatu tekok pas-pas cucu wak loket tekok. Dia pun buat nah. Apa? Dia pun buatlah. Nak buat nak sial nyakit sawai babi nah. Lalu dia kata tak leh lah pada tak molek lah muka makan babi ke apa, muka babi makan ke apa. Ikut dia lah. Syirik-syirik lah dia kata. Nah, Nah bahasa anak kusia ya. Nah deh. Kita kecek mudah-mudah kita. Nah. Ya tahu penyakit syirik ni gapo. Amma ilaik fala fa wa amma minallah fabala. Nabi Ibrahim kata kalau mu tu se, kalau Tuhan nak tolong aku nak. Wa amma minallah ada pengalu pertolongan pada Allah fabala. Ya aku nak. Nah. Hatulah malaikat Ibrahim tetaknya akidah dia dengan Allah tak ada gonjeh panggil hanifan muslimah nah. Lalu itulah Nabi Ibrahim ni lepas masuk dalam pisan ni ke masa tu bakal nak tolong belaka hamba Tuhan juh tu nah siapa hujah nah hujah kata ya Allah bila lagi Tuhan nak berita ke aku suruh turun hujah ni nak mampu hepi tu nah katanya nah lama alqa Ibrahim ja'ala khazinul matar. Malaikat ada jaga hujah tu. Nah, malaikat ada jaga hujah tu. Bila lagi Tuhan nak suruh aku buat ni, khamsah. Nanti tu khamsah. Malaikat semua tak buat apa, malaikat khamsah Tuhan dulu. Nah. Bila Tuhan nak suruh aku tu hujah ni, nah, aku nak hantar hujah mari nak mampu pi nak tolong nah. Semua akan nak tolong Nabi Ibrahim kecuali Sumnata. Nah, Sumnata tu tolong. Menata-menata semua akan nak tolong. Nabi buciak apa? Dah. Muci Allah ni aku ai besar muncung dia mari mampu pi nah mari mampu pi muci nah dah so yang menata hok tak sempat tolong nah bakal gi siuk tambah itu cicak wazar nah bab tu kita disuruh katak cicak tu nah dah disuruh katak cicak nah dah yo dah. Pasal lagi cicak ni habis tu katak dia kalau jumpa ke katak dia. Nah, katak tu katak umma pekuk kalau lega. Jangan kata kok gitu nah. Nah katak dia cara ada kita katak. Nah, katak mampus lah ledah dah. Dah. Jawab trauma katak buat kaki lah wen apa. Awak. Atu cicak so. Cicak seekor ni mai siuk tambah dia. Nah, dah. Buat cicak dia aku ai ngamucung dia mai mampu pi ya Allah. Nah nak tolong belaka. Nah. Dan malaikat-malaikat semua kat nak malaikat hujan pun ya Allah bila nak suruh aku pergi tolong Ibrahim ni, nak pergi tolong Ibrahim. Nah. Maka nak tolong Nabi Ibrahim belaka. Nah. Tapi Allah Taala lebih cepat dah tu lagi. Nah. Tak kena suruh hujan, tak kena taruh apa dah. Allah Taala perintah pada api sendiri. Allah Taala kata kena qulna. Allah perintah pada kami kata kepada ya nar hai api nar nah ya wahai nar api kuni jadilah engkau bardan sejuk wasalaman dan selamat ala Ibrahim.
Tuhan lebih cepat pada lain lagi. Kata Tuhan tu, Tuhan sang pada api lu dah. Hei api, jadilah mu sejuk dan selamat atas Nabi Ibrahim. Eh, api nyala. Nyala api, tapi tak ada panah. Katanya dengan api, masa tu sedunia. Sedunia ni api sejuk lah ke? Api boleh nanak kita. Nah, api tak nyala. Api sejuk. Nah. Sejuk siapa? Kalau Tuhan tak kata salaman, nescaya Nabi Ibrahim binasa dengan sebab saat sejuk tu. Nah, dah. Sejuk doa. Kalau Tuhan tak kata salaman, tak selamat. Kalau Tuhan tak kata selamat, nescaya sejuk saat ni akan jadi membinasakan Nabi Ibrahim juga. Batu Tuhan kata bardan wa salaman. Jadilah mu sejuk happy dan selamat atas Nabi Ibrahim. Lalu api saat ini tak ada menasakan. Tak ada buah gapa pada Nabi Ibrahim. Tak ada makan gapa Nabi Ibrahim kecuali tali itu ya. Tali untuk bakar, untuk ikat Nabi Ibrahim. Ikat tangan lagi nak lepas tu, ikat tangan, ikat kaki Nabi Ibrahim. Allah, nampak gambar dia. Deh. Dia hanya kata atau umur 15 tahun. Ya, Pak. Budak lagi dia. Nah, wairung lagi. Masya Allah. Wairung kita terkena akting lah ni. Nah. La ilaha illallah. Allah. Nah, wairung makan. Baru kita kena makan di rokok beli cina. Nah, auzubillah misal. Allahumma hdi syababna fata apa dah? Fatayatina ya Allah. Ya Allah hidayah pada anak muda kami, anak muda kami, auladana dzurriyyatana ya Allah. Nah, doalah pada anak cucu kita. Nah, doa pada anak cucu kita. Nah. Allahu akbar. Habis. Nah. Lalu itulah api ngalup besar tahu mana pun tapi tidak boleh membinasakan Nabi Ibrahim. Nah, karena api juga hamba Tuhan. Api juga makhluk Tuhan. Bahasa ini kita duduk bawah. Bapak Nabi Ibrahim kata kena, boleh masuk tu kata hasbi Allah. Cukuplah aku ada Allah. Wa ni'mal wakil dan sebaik-baik surat tempat surah diri. Tu kata Bapak Nabi kata kita kata, kalau kita ada gapa-gapa hal ini, hasbi Allah tu. Nah, hasbi Allah tu kata banyak. Tapi busuk kata sahajalah, suka kata. Kata di mulut ni hati pun yakin. Hasbi Allah, cukuplah aku ada Allah. Cukup sungguh. Ada Allah sedata tengok tu kata, api musjid. Sejuk pi. Nah, asalnya tempat dia panas. Nah. Dah, tempat dia panas. Tengok pisang. Nah. Pisang Nabi hak nak kata Nabi Ibrahim nak sembelih anak ya, tak akal kat Nabi Ibrahim. Nah. Tak buka nak makan Ismail ke? Ha, apa lagi gapo tengok gapo dah? Ikan. Nah. Ikan besar kayu tu. Nah. Nabi Nuh apa hari dia buat ikan kayu tu. Nah. Pada dengan eser dia, pada dengar gigi dia, pada dengar alio dia, air perut dia tu pada dah mati ngatur. Nah, tapi Nabi Nuh, Nabi pada Nabi Yunus tu baik selamat. Semua makhluk-makhluk Tuhan tak ada memberi kesan kepada makhluk ni. Nah, mereka dengar tua dia suruh juga. Hantu son ni akidah kita nak ke mana ni? Nah. Buat kerana kita yakin dengan tua al-khaliq, nah tua Allah ni, nah makhluk tak ada ibukah, nah hatulah hasbi Allah, cukuplah aku ada Allah. Allahu akbar, nah hasbi Allah. Batu gini kita nyakit ke gapo susah tahu mana pun, nah kita ada Tuhan, dah kita ada Tuhan, dah subhanallah. Allah nak kerana ni, nah nak kerana ni kena belajar ni, ni kita belajar dah ni dah. InsyaAllah. Sebab tu Nabi suruh kata pagi-pagi. Kata hasbi Allah juga kali tu. Hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Wahuwa rabbul arshil azim. Allah. Nah. Apa makna dia? Senyap. Nah. Hasbi Allah. Mana apa? Hasbi Allah. Cukuplah aku. Ada Allah. Ada Allah sepada dah. Dah. Sebab nak jadi tak jadi mereka dia nak, nah dia nak kena jadi, nah dia kena jadi. Lepas tu dah jadi dah pada Tuhan tak usah jadi gana-gana, tak apa. Nah tengok apa terbah hancu jatuh, kita tu tak hidup seorang buk dah. Tapi ada orang hidup lagi. Nah, ada orang hidup lagi. Nah. Lepas tu banyaklah hikmah-hikmah dalam dunia yang kita perhati. Nah, bila Tuhan tak usah jadi mati, tak mati. Nah, sakit pun dah. Nah. Mengingat saimi atau rumpi dah. Nah, ijak yuk. Mari ke umi seorang ada sini. Dia mari di Kempuca.
naik kereta Kampucha, ada pak kita kenal royak apa. Nah. Mai Kampucha nak kelik partai kita ni. Nah. Kena kelik ceramah di partai pula. Tengah jalan dia dihidkan balik kereta. Nah, guling tuntung kereta. Nah. Tapi tak mati, tak ada goreng gapo dia, subhanallah. Nah, subhanallah. Nah, dah. Nah. Orang dia balik pak kapo ke sini. Rusia nak pergi, nak pergi mai bare dia gitulah. Nah. Tengok tua dah hidup oleh-oleh, ada segar-segar dah, tak ada di gana. Dah. Ah, tanya tak kung gapung pakar tu hepo. Dah. Oh, dah. Habis kat tu dah. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Siapa kata itu? Tuhan sendiri. Mana? Tuai api tu. Api ni ada tuai apa kita juga. Semua makhluk ni adalah tuai dia adalah Allah. Nah, Allah. Takut pada siapa pun royak tu. Sebab tu kita baca kul a'uz bi rabbil falaq, kul a'uz bi rabbin nas tu. Nabi kata cukup dah. Saya sehari baca kul a'uz bi rabbil falaq, kul a'uz bi rabbin nas ni. Nak pongkan diri kita panggil. Nak pongkan, nak jaga diri kita daripada segala bahaya ni. Sama ada bahaya dalam diri kita, bahaya luar buat diri kita. Baca ni. Sebab kita minta cukup kan. Minta dengan rabbil falaq. Dengan tua dia. Nah, minta dengan tua lah. Nah. Nah, itulah dia. Kalau tak baca tu, sebab tu nalik. Dah kita baca debar pun. Ah, ini tak baca tiga kul ni. Nah. Siapa tak baca tiga kul, tak ada jaminan. Tak ada prakan. Lak prakan tak ada. Nah. Dah. Ah, ini cakap kali lah kita ada rakyat ni. Dah. Sebab tu sehari-hari jangan tinggal. Pagi petah ni. Nah, jangan nanti pagi petah. Lepas subuh, lepas maghrib. Atau lah azkar kita pagi petah. Nah. InsyaAllah. Nah. InsyaAllah. Nah. Lepas tu, Pasal dalam azkar kita, lepas tu lepas maghrib, nah. Lepas maghrib, buat wirik, lepas maya maghrib tu, nah. Khususnya lepas maghrib, lepas subuh tu, dah. Dah. Tak boleh juga. Tapi lepas maghrib, syukur lah. Dah. Lepas maya subuh maghrib tu, boleh lah kita baca dah. Lepas tu hajar tu lah hajar anak cucu kita, katik. Anak, lebih baik anak cucu kita duduk jauh-jauh pada kita, nah. Dia jaga diri sendiri, lah kita tak boleh jaga dah dia, nah. Dia sendiri dengan Tuhan, nah. Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ni adalah untuk kita dengar Tuhan. Tuhan jaga kita. Nah, kul a'udzu birabbin nas minta selamat daripada bala apa dah? Kejahatan adalah diri kita sendiri. Kita ni jadi jahat. Nah, nah. Kul a'udzu birabbil falaq minta untuk minta dengar Tuhan supaya Tuhan jaga kita daripada kejahatan yang ada luar badan kita ni. Luar. Nah, min syarri ma khalaq. Daripada segala kejahatan Tuhan jadi. Dua ni Nabi kata cukup dah. Cukup dah. Nah. Allah. Nah. Kita pakai tali tu lah. Pakai azimat tu lah. Tak payah dah. Tak kena kata mana dah. Tengok opok dia tu kat lo nyanyi. Boh getuk tu. Tokok-tokok dia tu dah. Dah. Kalau kita pun turut atik. Nah. Turut atik. Hal lagi tengok dah. Kemudian. Kata api saat ni. Tak makan gapa Nabi Ibrahim dah. Maka tali-tali diikat tangan dia tu ya. Nah, maka tali tu ya. Nah, Nabi Ibrahim tak setuh pun. Subhanallah. Dan Nabi Ibrahim kata kena. Nabi Ibrahim mula-mula masuk di atas api tu. Hasbiyallah. La ilaha wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu perkataan Nabi Ibrahim. Mula-mula kata-kata ni ialah. Dalam ni tu catat Al-Quran dah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni. Nah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang serang Nabi Muhammad. Ketika masa Nabi Muhammad ni, nah. Ya apa dah? Ya berlakunya musuh-musuh Islam dia, musuh-musuh puak Yahudi, puak Kristian, puak semua, puak kafir tu, dia ruam pelang puak dia, pantemit puak dia, pakak mai kepung Madinah. Nah, kepung Madinah. Nampak dak gambar aku mana? Nah, dia meruk serang pengabai meruk serang pada plastik mana gini nah pakak apa dia nah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam umat Islam masa tu kata kena hasbiyallah juga nah dah kelima hasbiyallah ni cukup dah kami ada Allah cukup hasbunallah hasbunallah cukup dah kami ada Allah Allah ni kita kena kata banyak dah kita pun kata banyak ni nah lebih lagi bila kita waktu kita ada gapo hajat-hajat susah-susah gapo tu ya kalanya kata ke masa susah ni nah masa kita ada berajak pertolongan pada Allah Subhanahu taala katanya ni ya hasbunallah nah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah ikutlah nah hasbunallah wa ni'mal wakil nah
ingat umi sendiri. Kau masa ingat dah umi seroyak dah ayat ni. Nah, so kita masa rebong di tenakan ke apa? Tenakan di Naro tu. Lepas pada Om Sin. Ha, patu itu be ala tobe we di o pakai wang ni. Pakai nikok ni. Nah. Ha, bawa anak. Mautu bawa anak. Nah. Balak mi kata duk tobe we di o tu, ada berita tu. Nah. Ha, umi gi kedai gi nak. Nah. Bawa apa gi nak? Tunjuk muka Cina le. Oh, pakai lagu ni ada tobe la we di o bang. Nah. Tobe bang Om Sin. Nah. Ha. Mungkin dia nak lagi tu, dah. Kata bro apa dia dah. Boleh senyap ni, minta hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata jawab apa dia, senyap apa dia. Nah, dah. Mudah-mudah aja dah. Tengok, Cina lah dah. Ha, dah. Kalau negeri luar, sudah dah. Nah. Akan hirat gila tegak lah. Nah. Alhamdulillah ibu. Kelima hasbi Allah, we kata je kata saja dah. We hidup hasbi Allah saat ni. Nah, cukuplah aku ada Allah. Ada Allah sebab ada aku. Apa yang lah tak ada nak orang lain dah. Nah, ada Allah semua sebab tak ada apa ada pihak tolong tak apa dah. Nah, hang gitulah. Nah, hujan nak tolong gapo semua menata kat tolong tapi Tuhan kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api pun tak ada winya, ada usnab, tak ada wi mudarat kepada Nabi Ibrahim. Nah, katanya apa puluh hari Nabi Ibrahim dalam api tu. Nah, fakana fiha imma 50 aw imma 40. Nah, Nabi Ibrahim dalam api lah kena pala api sana 50 hari atau 40 hari katalah sejarah dalam ni. Nah, ma kuntu ayyaman wa layali qad atyab aishan id kuntu fiha wadatu an aish an aishi wa hayati kullaha. Masya-Allah. Bila orang tanya, nah Nabi Ibrahim dia kata aku ni tak ada dah lebih sedap, lebih lazat nah pada hidupku dalam api tadi. Tak ada lagi untuk hidup sedap apa dalam api tadi. Aku nak cerita kalau boleh hidupku dalam api selama lama pun tak apa. Ia bukan dalam api dok kali. Nah. Dah. Ia dok ada syurga. Tu kita ada lain pulak dia tu. Nah. Nampak yang nampak dalam api tu. Hal tu. Nah. Orang beriman lagi tu dah. Orang beriman. Dah. Kita hari ni pun dah menampak. Nah. Tua sesak tapi dia menampak nampak tak ada sesak. Nah. Orang kafir nampak orang kita tengok kita dah. Orang kafir tengok kita. Nah. Ia tak awal tak kita cai mi khumsuk. Buat dia nampak kaya dia ni. Kaya pun dalam syurga. Tapi hati dia dalam neruk. Banyak lagu tu ini. Nah. Nampak duduk dalam syurga. Tapi hakikatnya duduk dalam neruk. Nah, apa bunuh diri. Banyak yang kaya bunuh diri ini. Nah. Apa tu? Ha, dah. Hani, Nabi Ibrahim dah lepi. Tapi tak ada adik kan. Nah, dia kata duduk cerita. Boleh tubik luar tu pak dia katanya. Pak yang kita tengok dia kata nak kita tengok Ibrahim. Nah. Dia nampak Ibrahim. Sapu dahi. Sapu peluh. Nah. Api mampu laku dah. Amin apa hari tu 50 sebulan lebih. Api nak makan Nabi Ibrahim, api banyaknya. Nah. Ha. Lalulah pak dia kata, aku tak je tengok Tuhan pak baik pak Tuhan mu Ibrahim. Pak dia kata sendiri, jam rap. Nah, tapi masih selera pak ya. Ndak. Nah. Ada masih selera juga. Tampak dalil tara tu pun tak masih selera juga ke apa tu. Nah. Duduk semua nak semua tak ni lagi tu. Nah. La ilaha illallah. Nah. Allahu akbar. Nah, buat Nabi Ibrahim kelik tu. Nah, buat api apa? Buat dia kita tengok Nabi Ibrahim sapu dahi dia. Nah, yarsyah jabinahu. Nah, sapu dahi. Nah. Nabi Ibrahim tak setubik kalau dia kali. Aku cerita setubik nah lepas sana. Nak duduk sama kamu. Nah. Ya Rabbi Allah. Nah. Ni'mar Rabb Rabbuka ya Ibrahim. Buat dia kata nah. Sebab baik Tuhan Tuhanmu lah Ibrahim. Nah. Wallah alam. Hatulah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim selamat daripada api. Batu ini terbakaran dan hitam. Cerita api ni bukan suruh dengar cerita saja. Wah, suka-suka itu tak. Nah, kita mikir kata, dan Tuhan tolong kita. Dan kita bersama Allah. Dan Tuhan bersama kita. Dan mana-mana pun tak ada bahaya. Nah, buat ke mana kita. Ada Tuhan saja tak ada bosan. InsyaAllah. InsyaAllah. Nah, hasbunah. Nah, hasbunallah. Itu kata seumur 7 hari. 7 hari, 7 kali. Pagi, teh, dah.
Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Banyak tu tak pandai. Kata kau kita duk susah saat ni insya-Allah. Nah, kita ada berajak gapo tu kata tu hasbiyallah banyak. Lima hasbiyallah ni boleh menghilangkan duka cita kita insya-Allah. Nah, tapi bukan kata sajalah dah. Kata aja kata kita akidah kita lah kita. Percaya pada Allah, yakin pada Allah. Nah. Kemudian akhirnya wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Asal lagi, saya lagi kiptok lagi. Tak ada tafsir ni dah. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allah Taala wayak lagi dan mereka kafir saat ni dengan perbuatan nak bakar Nabi Ibrahim ini. Dia nak buat kan tu? Dia bakar Nabi Ibrahim, nak marah doa pada Nabi Ibrahim lah. Dia buat lagu tu tu hendak melakukan angkara menyakitinya, nak jadi nak marah pada Nabi Ibrahim ni. Nah, nak menyakiti Nabi Ibrahim, nak buat nyanyi Nabi Ibrahim saat ni. Nah, kaidan apa panggil? Kaid. Nah, hello dia tu nak jadi sakit hati pada Nabi Ibrahim saat ni. Nah, tapi Nabi Ibrahim dia nak tak ada adiran tentang Nabi Ibrahim. Nah, sebaliknya dia pok dia tu. Faja'alnahumul akhsarin. Lalu kami tu balik. Kau yang buat kalau Nabi Ibrahim saat ni, boleh buat dia. Kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya. Ya Rabb. Tengok hari ni dia buat, Israel dia buat pada orang Gaza hari ni. Nah. Marah. Dia nak bunuh, dia bunuh orang Israel, orang Palestin, budak hala, orang tua, orang tino, dah. Ambil anjing pergi masuk lepak orang tidur ke apa, semua dia buat habis cara. Dah, habis cara kerak tekuk. Nah, orang Palestin banyak. Dia igak-igak, hok segar-segar kelek mari cedera habis. Banyak gambar lah kata. Nah, tujuan dia nak menyakit tu sakit hati Allah fuk razah ni. Tapi hari ni rupanya nah, dia buat gambar dia tubik hari ni, orang pakai beci belaka dia tadi ni hari ni. Nah, orang pakai masuk Islam dengan sebab razah banyak hari ni. Tak ada cerita. Nah, tengok keadaan orang razah iman dia kuat. Nah, tak ada tu pun tak ada siapa kata pun tak ada siapa duk menau gah benau tu menau lah. Tapi nak tetap kejak dengan Allah. Allah, Allah duk muluk. Nah, budak Allah pandai kecik panggil Allah. Nah, Allah, ya Rab, ya Rab, budak Allah anak. Nah, siapa hajar buat dia tu. Nah, kita dah hajar lama-lama puluh-puluh tahun ni, tak pondok habisnya mana dah. Tak ngerti dah kata. Nah, buat dia tak ada hajar mana, tapi Tuhan sendiri bubuh iman dalam hati dia tu. Nah, kalau Tuhan nak dimolak ni, Tuhan sendiri catkan. Allah, ya Allah. Nah, hatulah hari ni kita minta tolong Tuhan. Nah, kita pernah kata kita dah harap kita pandai berhera anak, kita ada duit banyak jaga anak kita. Ya, itu satu suan dia. Nah, sebenarnya hok jadi molek tu dengan sebab tu hai kan. Nah, patu kita jangan harap kita dah. Jangan harap kita tapi harap Tuhan. Kita usaha tapi harap pada Tuhan. Banyak mana kita nak kecek gitu. Nah. Mi tengok ada seorang pooh. Ni demo kruno mai royak kami. Nah. Pooh ni anak dia semua jadi anak dia jadi cedera habis. Tiga orang cedera habis. Pok pooh, mak pooh. Duit banyak. Cidik lagi mak pok. Nah, tapi anak jadi cedera habis. Jadi apa de'e. Nah. Subhanallah, ada gapo. Nah, ada gapo tu. Nah. Sebenarnya tu nah kita goleknya nah. Golek kita harap atau kita pandai kita gapo. Nah. La haula wala quwata illa billah. Hantulah nah. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ya Allah, tunjuklah kuasa-Mu ya Allah. Nah. Hari ni Tuhan dah tunjuk kuasa dah, tapi kita tak perhati di Israel di Gaza hari ni. Nah, Tuhan buat benar dah pada tunjuk pada manusia hari ni kata siapa kuasa sungguh. Nah, siapa kuasa sungguh. Ruginya mana tu Israel hari ni? Kapal terbang dia pada kata kebar dia sutir penlan, lan-lan. Nah. Dia di siapa dalam Gaza tu, dalam Palestin tu. Nah, dah. Rugi banyak mana dia. Nah, dia nak bunuh buat orang Israel, Palestin. Tapi dia bunuh budak-budak tu ya. Orang dia berdeng dia sungguh.
tak nak bunuh lagi. Nah, itu lebih mudah. Hari ini kita tengok hikmah yang jadi dunia hari ini pun, nah, Tuhan ada tunjuk kuasa pada kita. Nah, Tuhan ada tunjuk kuasa pada kita. Islam akan naik. Islam akan naik tinggi. Nah, kafir akan turun rendah. Tapi hari ini kita duduk mana? Nah, hari ini kita duduk ajak pada sunnah Nabi. Dan mereka kata wahabi. Nah, siapa nak jadi wahabi, siapa nak jadi sunnah Nabi sungguh ini. Nah, siapa nak jaga hak sunnah Nabi dan siapa dah nak jaga hak bukan hak sunnah Nabi sana. Hari tengok dah. Nak menang mana dua tu? Eh, Tuhan nak masuk hak mana dua tu? Kita dah ajak kepada sunnah Nabi, dia lawe dah, nak cekak jalan. Ya Rabbi, kemarin sehari dua hari minta harta dekat sini lah. Pet hak pio hak dia lah. Nah. Ya tengok mangai dia ada buat ma'al hijrah tambah tahun hijrah baru di Lubang. Nah, Syekh dengan doktor ustaz budak besar tu ngajar. Pak dia itu ke gambar hak ni kata wahabi. Kata macam-macam kata ni kata klimah dia tak patut kita kecek lah. Nah. La ilaha illallah. Nah, lebih pada ke kafir lagi buat kita. Nah, hari ni orang kafir tak ada apa ini. Tapi sama Islam kita bedok dia pakai duk maki duk kata sendiri pada kita. Nah, ha dah. Masa Nabi dulu orang main duk buat kerja agama kita duk sekat ni bukan Nabi dah tu, bukan sama Nabi dah tu kata tu. Nah. Alladzina kafaru yasuddun an nah fi sabilillah an sabilillah. Orang sekat pada jalan Allah ni orang kafaru, perangai kafir. La ilaha illallah. Dah. Hatulah. Nah, ingat ayat Nisa ni boleh guna apa kemak. Nah, siapa nak jadi orang Islam mak bunuh? Nah, masa dulu Ibrahim, nah, dia nak bunuh Nabi Ibrahim. Tapi Tuhan jadi buat dia lah kalah. Buat dia lah rugi. Akhirnya Nabi daripada raja dia, nah. Raja dia kena raja Namrud. Katanya kehidupan raja Nabi Ibrahim tu raja Namrud nak tengok raja itu lagu mana Nabi Ibrahim kena bakar. Nah, dia pergi masuk tengok tu. Nah, masuk tengok jauh-jauh gitu. Ngecik bunga api dia saat ni kena jari ni. Bakar seperengah. Jari dia bakar seperengah bakar kena apa dah? Seperengah bulu. Bulu kena api kena apa? Nah, gah gitu. Gitulah jari Namrud. Nah. Buat kena bunga api kenapa Nabi Ibrahim saat ni. Nah. Bunga api dia bakar Nabi Ibrahim ni kena tarik jari dia, ngecik kena jari dia. Jari dia nyala seperengah kena api kena bulu kena bakar. Subhanallah. Hatu raja, nah tu ada tunjuk pada raja Namrud. Nah, raja Namrud. Dah banyak cerita lagi nak raja Namrud ni. Nah, kita tak ada nak ayat dari sini. Nah. Allahu akbar. Masuk pada habis dah. Akhirnya kita masuk sini sikit. Nah, wa najainahu walutan ilal ardillati barakna fiha lil'alamin. Allah. Nabi Ibrahim lepas pada dia kena bakar, nah, dia pun tak ada duk orang Iraq lah. Tak ada di negeri Iraq dah. Nah, Allah Ta'ala rakyat cerita pula, dan kami Allah ni, kami sini Allah, kami selamatkan dia Nabi Ibrahim dan sepupunya Nabi Lut walutan. Nabi pun, Nabi Ibrahim pun hijrah. Nah, hijrah pada negeri Iraq ni. Ambil ia Lut, katanya Ibrahim ambil ajak isteri dia Sarah. Nah, tiga orang. Tu baik ada negeri Iraq ni. Nah, walutan gimana? Ilal ard allati barakna fiha lil alamin. Gi pada satu bumi ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. Mana negeri berkat ni? Mana negeri berkat? Kata negeri yang dilimpahi dengan berkat ni ialah negeri Syam, termasuknya Palestin. Syam dulu dia panggil Syam tu dia panggil mana? Ambil duduk kalau yang ni Yaman. Nah, Yaman. Negeri Mekah dekat tengah, bawah ni Yaman, mai ikut bagel sebelahnya Syam dia panggil. Syam termasuknya Palestin, Jordan, Suria, dia panggil Syam lah ke. Yang ada Nabi kita pergi nego tu. Nabi nego mana? Negeri Syam. Syam ni, dulu Syam semua tu panggil Syam lah ke. Palestin, Suria, Jordan. Nah, Jordan. Dah. Oh, ini ngaji sejarah benar kita. Dah.
Allah. Itu negeri pergi pada negeri Palestin. Termasuknya dipanggil Syam, nah, ilal ardil lati barakna fiha, kepada negeri yang penuh berkat nah padanya untuk umat manusia, lil alamin, bukan untuk manusia saja, lil alamin, kepada semua manusia. Nah, siapa duduk situ semua berkat, nah, dapat kesenangan. Kan di sana tempat lahirnya kebanyakan nabi-nabi. Ibrahim ni, nah, di Palestinlah negeri nabi-nabi, nah, gitu beranak situ. Semua keturunan Nabi lepas Nabi Ibrahim tu anak cucu Nabi Ibrahim belaka. Nabi-nabi lepas Nabi Ibrahim tu anak cucu Nabi Ibrahim belaka. Berarti panggil Nabi Ibrahim Nabi Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapak kepada segala nabi-nabi. Biak di negeri Palestin tu lah. Dan lepas Nabi Palestin, Nabi Ibrahim baik Palestin tu. Nah. Allah. Jadi berkat sini bumi tu. Nah, untuk manusia. Nah. Tempat lahirnya kebanyakan nabi-nabi telah diutus oleh Allah kepada kaum masing-masing. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi apa tu semua tu, Nabi Sulaiman apa? Nah, sudi Nabi Isa. Nabi Isa, nah, daripada bakar mana? Awak tanya pula. Daripada bakar keturunan mana? Nabi Ibrahim ada dua anak. Tanya pula, tak ada tu, nah. Ibrahim ada dua anak lepas orang hidup Palestin tu. Boleh dengan Sarah seorang, boleh dengan Hajar seorang. Dengan Hajar beranak tu baik adi Ismail, kitab Mekah ni. Ada kitab Mekah tu. Lepas tu dengan Siti Sarah tu beranak tu baik adi Ishak. Ishak lah beranak biak jadi nabi-nabi. Nah tu baik Yaakob, Yaakob tu baik anak Nabi Yusuf, Nabi apa semua tu. So Nabi Isa tu keturunan balik Ishak. Nah, keturunan balik Ishak, anak cucu Ishak. Nah. Tapi oleh Nabi ni pun beranak juga Ismail, tak ada nabi Nabi. Mari akhir rupanya Tuhan nak taruh Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Nah, itulah daripada itulah Nabi, betul-betul bumi tempat Nabi Ibrahim gitu, nak bumi berkat. Bumi, bumi subur. Subur di segi urang apa comel, urang apa juru, urang molek. Nah, dia bumi sendiri pun subur. Akak batu mana ada air bukan kering kota pun negeri lain-lain tu dah. Nah, dah. Hatulah ibu-ibu ayat ni kita akan sambung lagi biiznillah insya-Allah. Nah, ha Ishaq, ha nabi-nabi lagi-lagi, nah ha Nuh, ha apa lagi kita akan depan pula insya-Allah dah. Kan ni kat tu dulu. Nah, apa pengajaran kita kita dapat daripada ayat hari ni. Nah, yang pentingnya hak kita nak hari ni boleh gapo? Nah, bila kita sudah kita ada gapo tempat kita gata, bila kita ada susah kata mana? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau hasbunallah. Kalau kita ramai-ramai, hasbunallah. Cukuplah kami ada Allah. Dan dia sebaik-baik tempat serah di alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata seumur dah. Kalau kata seumur tiap-tiap hari pagi-pagi petang tu anak. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul Arsyil Azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Nabi jamin pula. Nabi kata siapa baca hok ni? Siapa baca hok ni? Hari pagi 7 kali, petang 7 kali, insya-Allah Tuhan jaga dia daripada segala kejahatan. Segala kejahatan. Nah, masya-Allah. Kita sikit-sikit sangat ya. Nah. Tak ada kena pegang sebab tidak tidur, tak makan dah. Nah. Hok Nabi hijrah tu hok tabiat apa hok semata macam. Nah. Bukan-bukan tak kena tidur, tak makan dah. Baca biasalah hidup kita. Kau ni baca gini, kau ni buat gini. Nah, itulah saja. Nah, kalau kita belajar daripada ini. Nah, dan insyaAllah ayat yang lagi tu kita akan sambung. Wallahu'alam. Sekarang tu dulu. Nah, wallahu'alam.